Salam sejahtera. Berita hari ini, Baruja berharap minta dilepaskan suami puteri Saradeda ini pula terjadi. Bukanlah bongkak macam ni yakin. Pelakon puteri Sara dilihat meluahkan rasa kesal terhadap beberapa portal terkenal yang dikatakan telah memberikan headline yang bongkak mengenai dirinya berhubung kes permohonan cerai terhadap suaminya yang juga pelakon dan pengarah terkenal Samsul Yusof. Sara kata harap minta dilepaskan bukanlah tajuk bongkak macam ni. Akui memberikan kenyataan kepada media tempatan mengenai dirinya yang menitipkan harapan agar dilepaskan oleh suaminya itu, Puteri Sara menerusi IG story menyatakan bahwa pihak terlibat seharusnya tidak memberikan headline yang bongkak karena itu adalah kerja Allah. Apalah tajuk mengundang ya semalam, media tanya Sara, tapi Sara kata harap minta dilepaskan, bukanlah tajuk bongkak macam ni yakin 100%. Itu kerja Allah, tulis Puteri Sara, minta pihak terlibat henti.